kamu ya di sana tinggal. Belanda dulu buat ngangkut padi, pilar-pilarnya. Ambil cukai dari situ, kemudian pilar sumbatan. Ya kita lihat pilar-pilar jembatannya seperti apa. Melewati semak belukar seperti ini. Belusuan kereta dogong. Oh iya nih, pilar-pilar jembatannya masih tersisa. Nah inilah pilar jembatan kereta dogong. Oh. Di sana juga ada. Kalau ke depan sana ke arah stasiun Jonggol, dan kalau ke arah depan sana ke arah Cibarusa. Wah, besinya ini. Wah, tebal sekali. Ini pilar-pilarnya yang sudah roboh. Saya bersama Om Edi Prabowo menyusuri jalur kereta dogong dan menemukan pilar-pilar jembatan di sungai ini. Awas. Sepertinya cukup licin. Kita harus berhati-hati. Ya, gimana Om? Kita berhasil menemukan pilar jembatan ini. Ya. Penemuan pilar jembatan ini merupakan sebuah salah satu bukti bahwa di jalur Lemah Abang hingga ke Jonggol dulu pernah dilalui jalur rel kereta. Bahkan dari kesaksian Bapak tua tadi bahwa selain kereta dogong yang ternyata bukan ditarik oleh kuda, tapi didorong dan itu jalan sendiri, didorong jalan sendiri oleh orang. Dan kemudian dikemudikan dan
katanya lajunya cukup cepat. Jadi dari Jonggol sampai Cibarusah katanya dulu 5 menit. 5 menit ya. Dan kemudian pada tahun berikutnya pernah juga dicoba dilalui lokomotif. Lokomotif. Ya. Cuman kemudian dinonaktifkan lagi hingga sekarang udah bekas-bekasnya sudah tinggal ini. Dan sayang sekali sebenarnya infrastruktur ini karena bisa jadi bisa menjadi jalur rel lingkar luar Jakarta. Ya, looping. Looping ya. Loop line. Jakarta Loop Line. Jadi kemungkinan dulu lokomotif yang untuk menarik itu lokomotif kayak yang tram uap itu kali ya? Wah, kurang tahu karena tadi data apa bapaknya juga tidak bisa mengidentifikasi secara pasti karena yang dia tadi sampaikan adalah kereta barang. Jadi yeah. Kereta barang, ngangkut barang dan ngangkut orang tapi tidak ada kereta penumpang untuk tempat duduk seperti kereta gerbong penumpang. Yeah. Nah, jadi kereta barang yang ditarik oleh apa digerakkan oleh orang. Nah, lokomotifnya yang jalan sini lebarnya berapa juga tidak ada data dengan pasti. Nanti mungkin siapa tahu ada yang bisa menyampaikan dulu lebar relnya di sini berapa. Apakah 1067 atau 600 mili seperti yang di Cikarang, ya. Apa di Karawang, KWTR itu kan 600-700an mili. Nah, di sini kemungkinan kalau dilihat dari lebarnya itu lebar rel 1067 ya? Ya, 1067. Ya, bisa jadi lebih bisa sempit jadi. Atau segitu kita perlu referensi lagi. Iya. Asik ya, Om ya, jalannya kali ini ya? Ya, yang lewat sungai, segala macam. Jalan yang tidak mudah juga iya. Karena melalui jalan yang macet. Iya. Oke, ayo Om. Yuk. Lanjut lagi. Sudah selesai.